Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya sudah mengatakan bab najis. Bab najis adalah segala sesuatu yang sudah menghuni neraka. Jadi manusia itu harus suci dari najis supaya dirinya tidak menjadi bagian dari neraka. Dan najis atau penghuni neraka adalah dapat kita lihat sehari-hari dalam kehidupan manusia ini. Contohnya gerakan 30S PKI, Partai Komunis Indonesia. Gerakan itu sangat najis. Pada saat bangsa Indonesia sedang berikhtiar untuk beribadah dengan seluruh-seluruhnya, maka asas ketuhanan atau agama akan dibuang oleh para Partai Komunis Indonesia ini. Dan mereka segera melakukan kegiatan anarki, menculik beberapa perwira tinggi, dan akhirnya melakukan subversi terhadap seluruh kegiatan bangsa Indonesia. Dan alhamdulillahirabbil alamin, usaha mereka itu berhasil dikupus oleh perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Dan jika Anda melihat bahwa Partai Komunis Indonesia itu demikian dahsyatnya melawan Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka bersedia merobohkan agama yang ada di negara Indonesia, tentu Anda dapat menilai bahwa mereka itu sesungguhnya golongan yang najis atau dimurkai Allah. Golongan Partai Komunis Indonesia itu memiliki beberapa praktek operasional. Yang pertama adalah KAI, Komite Anggota Inti. Jadi semua anggota-anggota komunis memiliki kegiatan, dan para leader-leadernya, perwiranya itu berhimpun dalam suatu majelis yang disebut KAI. Dan di sana mereka menyembunyikan segala kegiatan kejahatannya. Dan kemudian dapat menyamar sebagai berbagai organisasi yang terhormat. Tetapi tujuan mereka satu, ialah membuat cacat nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga membuat cacat nama baik pejuang dan setiap materi untuk berjuang membela Pancasila di negara Republik Indonesia. Jadi KAI itu adalah kesatuan orang-orang yang melakukan praktek operasional komunisme. Misalnya mucikari, komunis itu memiliki praktek operasional yang disebut sas absolut. Sas absolut itu menghukum orang yang sedang dianggap melakukan pelanggaran terhadap agama dan hukum tata negara. Tetapi pada waktu mereka menghukum itu, mereka sudah menyiapkan ranjau-ranjau, jebakan-jebakan supaya masyarakat itu menjadi pelanggar hukum, sehingga mereka dengan mudah menghukum. Ranjau-ranjau itu meliputi prostitusi, pelacuran, narkotika, dan keculatan niaga. Jadi prostitusi itu yang dihayati oleh para mucikari, para pelacur laki-laki, pelacur perempuan, dan pedagang miras, minuman keras atau narkoba sebagai pendukung praktek prostitusi. Dan ketika para anggota militer atau masyarakat umum sedang berada di rumah, sedang hidup baik-baik, mereka berusaha menggoda dengan berbagai cara supaya mereka masuk dalam ranah, dalam kehidupan prostitusi itu sendiri. Misalnya digoda sehingga para kepala rumah tangga menjadi menyantuni kaum pelacur, dan kemudian dilanjutkan dengan perselingkuhan, dan demikian kira-kira. Dan setelah para masyarakat itu terjebak dalam kehidupan prostitusi, maka mereka segera membuka peradilan, menggugat kenapa kepala rumah tangga itu melakukan prostitusi, kenapa pejabat itu melakukan prostitusi, dan demikian. Padahal sebenarnya mereka adalah yang sudah menyiapkan
ranjau-ranjau itu.